Baiklah, kali ini kita akan main game lagi seperti biasa. But it's just a daily mission in Genshin Impact. Let's go. Kali ini kita cuma misi harian doang paling. Deket-deket dia. Ya. Lumayan lah. Hoki. Paling ya gue selingin sama gacha-gacha ya, semoga dapet EU lah ya sih, siapa tahu kan dapet ya enggak. Semoga aja dapet. Ya kalau kagak dapet ya udah biarin aja. Lagian juga nggak worth sih menurut gua. Tapi ya karena gua punya Shinkyu, mungkin gua bisa ngeganti rasa harga pakai Eula. Lanjut. Dari sini aja sih. Nggak jauh-jauh amat untungnya hari ini. Oh, ini ada tantangan belum kita selesai. Udah kelar. Mana ini ya petinya? Set kagak dapat peti. Ya ilah. Bilang-bilang dulu. Satu lagi di mana nih? Sini. Makanya gak jauh-jauh semua mah. Deket-deket sekarang. Lagi hoki aja.
Ini mah disuruh ngebahas Miyagi. Suan Sono Terbang gue. Mumpung hujan nih, kita kasih es aja kali ya. Udah hujan, pantai pantai. Harete yokatta. Minna ga soba ni ite. Mate. Katachi wa seishin to tomo ni are. Oke, sekali cepat mati. Sekali. Oke, udah kelar. Langsung ambil misteri ya. Kita gacha dulu kali ya, siapa tahu dapat sesuatu gitu. Ya hitung-hitung nabung lah buat Ayaka atau Yumiya atau Kazuha atau Baal. Oh, udah 19.000. Ya sekitar 16.000 lagi lah. Seperti biasa kita ngegacanya di depan spiral abis ya guys. Siapa tahu hoki tempat keberuntungan kita. Kita gacanya pakai singkyu aja. Posisinya gini. Harus kelihatan nih 10. Nah. Dah. Kita gacha. Oh, 16 jam lagi. 4. Oh, bisa lah 10 kali. 1. Tiga, semoga jawabin ya guys, keren guys. 4, lima, enam. Wah, biru semua nih. 8. Eh, biru semua guys. 9. Dapat. Ya, ungu guys. Ya udah lah ya. Ya, wait lagi. Gak sering ya, sering lah 2 kali. Tuh satu guys, cuma sekali udah habis nih. Oh, tabung aja deh. Cuma dapat biru guys. Konstel berapa birunya?
Seempat gila. Konsol satunya itu menggunakan storm breaker digunakan membentuk perisai yang menahan damage sebesar 16% dari max HP Beidou selama 6 detik. Menahan electro damage 250% lebih enak. Konsol 2-nya, sambaran listrik Stormbearer menyambarkan dua musuh lebih banyak. Yang ketiganya, 3 level to the killer. 15. Ini apa? Yang keempat. Saat diserang, Raroma Attack Beidou mengakibatkan 20% electro damage selama 10 detik. Wah, main nih guys. Kayaknya gue bakal nge-build Beidou juga sih. Kalau si InQ bentar lah ya. Ya, mungkin sekian aja kali ini. Game impact dari daily mission sampai gacha tadi lebih itu. Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Karena subscribe itu subscribe aja. Ya, terima kasih teman-teman. See you.